السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء والدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا مقبولا وسعادة الدارين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. Yang mulia Tuan Pengerusi Majlis dan yang amat mulia lagi dihormati Tuan Imam, Imam Masjid. Masjid apa ini nama? Masjid Al-Hasanah. Oi, masjid yang cantik, elok. Nah, selalu diminta atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sesuai dengannya dinamakan masjid ini Masjid Al-Hasanah. Semoga-moga yang hadir di masjid ini kita dapatkan hasanah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan yang amat terhormat juga kepada semua ahli jawatan kuasa masjid, kalau istilah di sini panggil AJK. AJK, kalau kita di sana guna bahasa Siam panggil kamakan. Kamakan masjid ataupun dengan kata lain kepala 12. Kita di sana guna bahasa Siam, di sini guna bahasa Rumi tapi rumusan. Rumusan A ahli kan, ahli J jawatan, JK ahli jawatan kuasa masjid. Ringkasannya AJK. Ini tiruan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Kaf ha ya ain sad dan alif lam mim. Tapi yang tu kita tak tahu alif rumusan dari apa, kaf rumusan daripada apa, hanya kita baca je. Tentang makna
Allahu a'lamu bimuradihi bizalik. Nah, ini suatu ayat mutasyabihah yang melemahkan bagi ahli-ahli bijak pandai dalam bercakap. Bila dengar alif, lam, mim, apa itu? Allah lah yang tahunya. Ha, nah, adapun kita buat rumus pun kita dapat tahu A, J, K, rumus daripada apa. Begitulah. Nah, ha, kalau kita di sana pun begitu juga guna macam sekolah, tadika. Kan? Ha, rumusan daripada taman, di, didikan, ka, kanak-kanak. Ha, kita rumus tadika. Ha, tu hak kita, hataran kita, kita buat ringkasan, kita tahu artinya. Tapi Al-Quran, beberapa kepala ayat dipanggilkan huruful muqatta'ah ataupun dengan kata lain fawatihis suwar. Itu setengah daripada ayat yang hanya kita baca, makna itu diserahkanlah ke pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata mastasarallahu taala bi'ilmi. Alhamdulillah. Dan juga tak ketinggalan seterus kepada hadirin, hadirat yang hadir di majlis sebagai satu rumah yang mulia yang dipanggilkan rumah Allah. Kan? Masjid, baitum min buyutillah. Masjid itu ialah satu rumah. Bila tidak dinisbah kepada sesiapa tuan punya, maka kembali kepada Allah. Lalu dikatakan satu rumah Allah. Adakah kita waham, kita faham bahawa bila sebut masjid itu rumah Allah, adakah kita faham bahawa ini tempat Allah? Tak faham tak? Faham dia tidak? Tak? Ha, tak faham begitu. Rupanya tidak ada kekeliruan, tak perlu dibicarakan. Walau bagaimanapun untuk sebagai menjaga tanbih, bima-bima takut ada waham, takut ada keliru dan kesamaran. Lalu dinyatakan, ulama menyatakan juga, ini satu bagai bahasa cakap, dia panggil idhafah litashrif. Suatu perkataan sanad. Apa sanad? Bait, rumah. Sanad, istilah nama panggil idhafah. Baitillah. Di sana kan rumah Allah. Maka dalam pengajian ilmu balaghah dipanggil al-idhafat litashrif. Sandar perkataan rumah, sandar kepada Allah itu ialah untuk memuliakan mudah. Nak wajak kata masjid ni suatu rumah yang mulia. Sehingga dipanggil rumah Allah. Samalah kata-kata Kaabah di Mekah ni panggil Baitillahil Haram. Rumah Allah yang dihormati. Ha, itu idfak tu. Tidak waham pun kata Allah di situ. Sekalipun kita dipanggil ke sana, panggilan haji. Ha, kita kena panggil, kita dikena jemput, maka kita menyahuti panggilan. Menyahuti panggilan untuk ucapan talbiyah. Talbiyah apa? Menyahuti panggilan Allah. Mana panggilan Allah? Ketika Allah memerintah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam sesudah ia telah membangunkan Kaabah, binaan sudah, kemudian Allah memerintah kepada Ibrahim supaya memanggilkan. Ibrahim menyatakan bagaimana nak memanggilkan tidak ada orang. Allah mengatakan kamu hanya panggil, aku yang menyampaikan. Ini macam ni, kita hanya berucap, beri ucapan, beri huraian, Allah memperdengarkan. Kan? Bila Allah memperdengar, kadang-kadang ia dengar tapi kurangnya faham. Allah memahamkan. Ha, semua tu kita kembali pada hakiki. Nah, ha, baik. Begitu, apa itu Ibrahim pun panggil. Itulah apa yang kata panggilan Allah. Bila dipanggil semasa itu, kita masih dalam alam roh. Segala roh kita tu dah jawab.
Yang menjawab, yang menyahuti labbaik semasa alam ruh. Untuk kita mengetahui adakah kita ramai-ramai ini sudah jawab ataupun belum ke, ataupun tidak jawab, untuk mengetahui tengok apabila ruh disalutkan dengan badan jasad, siapa yang dapat pergi ke Mekah. Itulah menunjukkan bahawa ruh kita di zaman dulu telah pun jawab dan menyahuti. Sebab itu sebab ke boleh sampai pada tanah haram. Kalau orang tidak ada menyahuti, tidak ada sebablah untuk nak sampai. Itu menandakan tidak ada menyahuti. Ada-ada orang sampai pada Jeddah balik, menunjukkan dia menyahut tak derah berkali. Slow maknya. Baik, macam begitu rupa-rupanya. Sampai Jeddah dekat-dekat nak sampai nak balik. Ada beberapa sebablah. Visa tak sah kau bergapa kau. Nah, ha, tu kita bercakap di sebab. Sebabnya visa tidak sah segi undang-undang menyebabkan kena balik. Ada tipu daya ke menyebabkan kena balik. Itu di segi nak bercakap di atas sebab. Bila kita kembali kepada hakiki, ialah tak dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala, hanya sekadar itu saja. Supaya kita hati tu tenang dan insya-Allah kita tak berputus asa, usaha lagi. Supaya mudah-mudahan kita dapat pijak juga tanah haram, tanah yang mulia itu. Kerana tak ada dah di alam dunia ini tanah yang nak lebih mulia daripada itu. Yang keduanya Al-Madinah Munawwarah. Yang tiganya Al-Baitul Maqdis ataupun Al-Baitul Muqaddas. Nah, itulah tempat yang ada nilaian. Selain pada itu dia agak sama, hanya beberapa sebab lain. Jadi alhamdulillah kita nyata bahawa tempat mulia bagi orang mukmin jadi khas yang boleh jejak tanah itu. Nah, di sini nyata untuk menjadikan renungan ataupun fikiran bagi kita orang mukmin mulianya sekalipun kita orang yang hina, yakni pada pandangan zuhir. Pada pandangan zuhir kita hina, kita orang miskin, fakir, tidak dilayan, disanjung oleh masyarakat. Tapi ke Makkah Al-Mukarramah boleh jijak tanah haram, bukan? Tapi kalau orang yang bukan beriman, orang yang bukan agama Islam, sekalipun kaya raya, sekalipun jawatan tinggi besar, tak boleh nak jijak tanah itu, kan? Ha, di dunia kita boleh tengok dah sekatan tak boleh pijak. Apa kata bumi syurga di akhirat nanti? Nah, sekalipun kita tak dapat jejak juga, nah, mana kata kita ada berhak. Nah, itu sebagai kita tengok kemuliaannya Islam, kemuliaannya iman. Nah, cuma tak boleh pergi itu beberapa sebab lah. Nah, peraturan-peraturan tak kena, tak cukup peraturan, sebab daripada situ tak boleh kita sampai. Itu je. Tapi mana orang mukmin semua berhak. Alhamdulillah. Setelah syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Taala, antara lain Allah masih lagi memeliharakan umur usia kita ini, masih dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Bukan saja memanjangkan umur, di samping memanjangkan serta mentakdirkan kepada kita ini hambanya yang beriman. Di samping iman pula Allah taufikkan hidayah kepada kita dapat beramal taat sekadar mampu. Di samping itu pula amal bukan semata-mata amal salih, disifatkan pula dengan amal yang baik. Maka tak dikatakan salih baik melainkan dengan hati yang suci dan bersih. Kalau amal pada pandangan zahirnya cukup rukun dan syarat, sekiranya kalau bentangkan dengan syariat zahir diagakkan sah, tapi kalau hati tidak salih, maka amal itu ditolak, merdud, ditolak. Contoh, cuba tengok orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan, di zaman Rasulullah tak ke mereka itu selalu bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan mereka berucap Allah kesungguhannya ucap tu. Siapa Allah cerita ucapan mereka itu? Iza ja'akal munafiqun qalu nashhadu
innaka la rasulullah. Masya Allah, tengok ucapan mereka tu cukup tinggi. Kita orang mukmin asli tidak bucak sebegitu. Kita hanya asyhadu alla ilaha illallah, itu pun nasbah dengan ibadat, nasbah dengan ibadat je. Dalam solat adalah yang kata itu wajib, kalau di luar ibadat tidak ada yang wajib, kerana kita ni orang mukmin, kita sudah orang Islam, tak lagi wajib berucap, hanya sunat je ucap. Nah, sudah kita ambil wuduk, disunatkan ucap syahadah, itu sunat, wajib tidak. Khususnya bagi orang yang bukan Islam, nak dihukum ataupun nak jadi ia tu Islam, pasti dia kena ucap dengan syarat-syaratnya. Itu pun tak sebegitu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul ataupun wa anna muhammadar rasulullah. Tapi orang munafik ni bersungguh, nasyhadu innaka la rasulullah. Bukan main kalau orang mengaji kaedah ibarat panggil taukid, menyungguhkan. Nasyhadu, kami menyaksi, kami mengakui, nah, kami mengakui, kami iktiraf, kami yakin. Mulut ucapan dia tu, innaka, sesungguh engkau, bukan main innaka taukid tu, la taukid pula, la rasulullah. Kita tak apa begitu pun, innaka la rasulullah, sungguhnya engkau tu adalah Rasulullah. Maka siapa pun percaya. Nah, kalau kita tidak tahu, tak dicerita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak tahu kata mereka tu bukan mukmin pun. Lalu Allah menyatakan, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Dan Allah tahu Muhammad, sesungguhnya engkau itu sungguhnya rasulnya. Allah tahu mu tu Muhammad, rasul Allah sungguh. Arti ucapan dia betul dari segi kata nisbah kalamiah, itu mutabakah. Dia mengaku kata mu adalah rasul Allah, ucapan dia tu apa nisbah kalamiah, ia mutabakah, muafakat dengan waqi', betul. Tapi Allah nak menyata ni hak adalah hak batin dia. Wallahu yashhadu. Ha, Allah guna bahasa sama dengan dia ucap. Wallahu yashhadu, dan Allah menyaksi, Allah menyatakan kepadamu Muhammad, innal munafiqina lakadibun. Ha, sesungguhnya orang yang munafik itu, yaitu orang yang menyembunyikan kufur dalam hati serta menzahirkan iman itu, Allah nak menyaksi kamu kata lakadibun, sungguh mereka itu yang dusta itu. Takkan ucapan tu betul? Ucapan lafaz tu makna nisbah kalamiah tu betul, tapi nisbah waqi'iyah tak betul, kerana dalam hati dia sebenar kufur dengan Rasulullah SAW. Apa mana tahu kalau Allah tidak nyatakan? Ha, itulah nak menyata apa tadi? Nak tempat kita nak syukurnya nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita ini iman, di samping beri taufik pada kita amal, bukan sekadar amal, salih. Ha, nak panggil salih tu lah kena disaluti dengan ikhlas. Ha, tidak tak panggil salih lah. Ha, tengok, kalau tengok amalan orang munafik tadi, bukan ucapan tak betul ke tu? Betul, sungguh tu, sungguh, tapi hanya lidah. Dalam, dalam tidak. Sebab tu Allah Ta'ala, fi qulubihim maradun, ada di dalam hati mereka penyakit. Penyakit apa? Penyakit nifaq, menyembunyikan kufur. Nah, menzahirkan iman. Berbeza dengan hak asli. Asli dia zahir sadar, kufur zahir batin selalu dah. Ini dah, zahir dia tu iman, tapi batin dia tu kufur. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Ada dari di antara manusia itu mereka yang berkata, kami telah percaya dengan Allah dan kami percaya dengan adanya hari akhir, yakni hari kiamat. Ah, ha, tu ucapan, tapi Allah mendustakan. Wa ma hum bimumin, dan tidaklah mereka itu yang beriman.
Mereka tak percaya pun. Allah membukakan rahsia di masa itu. Itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman yang cemerlang, yang kita agakkan dia itu adalah rasul. Yang mencerahkan alam yang kegelapan dengan jahiliyah. Tapi masa dia juga Allah tak beri taufik tengok. Walaupun masa yang cemerlang cerah begini pun ada yang masih buta. Ini kuasa Allah Ta'ala. Ini kita pasal apa? Adanya cahaya, ada nur, ada lampu yang mencerahkan walaupun gelap malam. Tapi kita dapat cerah kerana ni lampu yang menerangkan. Kita tidak buta mata kepala, maka cerah kita dapat cahayanya. Tapi bagi orang yang buta, ini sebagai contoh, bagi orang yang buta mata kepala, dalam cerah gini dia tak nampak. Gelap sama aja. Begitulah orang yang buta mata hati, na'udzubillah min zalik, walaupun duduk di lampu yang sebegitu cerah, dia masih gelap. Bahkan dia terima cerahan, dia tidak terima, tapi dia sendiri menutupkan. Sebab Allah Ta'ala membandingkan mereka itu seperti penyala api. Bila penyala api, apinya cerah, dapat lihatkan barang yang sekeliling kelala, keliling kelala kata ni panggil, pada kelilingan nampak kanan, kiri, belakang, depan, atas, bawah, semua nampak dengan cerahan tadi. Tapi apabila cerah, memadamkan. Tuhan bandingnya, masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu. Siapa cerah boleh tengok macam ni, tengok paling mana semua nampak kan, keliling kelala nampak semua. Tapi falamma adha'at ma hawlahu zahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahaya mereka. Api yang nyala tadi memadam balik. Bila padam, gelaplah. Ni macam ini kalau berlaku masalah padam api, habis gelaplah. Itu Allah bandingkan. Itu sifat orang yang munafik, kerana ada sifat di dalam hati mereka nifaq. Jadi alhamdulillah, semoga kita selamat. Allah pilihkan kita ini daripada hamba-Nya yang beriman serta diberi taufik kepada amal soleh. Semoga-moga dengan sebab itulah masuk dalam janji Allah, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhaar khalidina fiha abada. Lagi pula hebatnya, radhiyallahu 'anhum wa radu'an, lebih lagi pada syurga Allah redha tu lebih lagi. Sebab waris pada hadis, setelah ia diberi ke syurga, nikmat syurga, kamu mahu tak kena bagi lebih lagi pada ini? Apalagi ya Allah, ada lebih ni kami rasanya Allah, tidak ada nak nilai dah nikmatnya, iaitu aku redha kepada kamu. Allah tu hebat. Sebab apa? Sebab kita duduk di rumah yang tua tu benar membiarkan kita duduk, tapi belum tentu sampai masa kamu semua kena pindah. Kemungkinan begitu. Dia benar untuk kita duduk, tapi sementara sampai masa kamu kena pindahlah. Mungkin begitu. Bila kata radhiyallahu anhum, Allah redha tu gak, tak ada apa, bebaslah. Wa radu anhu, masya-Allah. Kau untuk siapa itu? Allah menyatakan zalika, yang demikian ialah liman, Allah sediakan untuk orang yang khasyia rabbahu. Orang yang khasyah, kalau Melayu kita dekat dengan khasyah ni, cakap ada sini serio ke seria, cakap ada, cakap ni masalah begini. Ini pagar, kamu ada kanak-kanak, budak-budak kecil dia main menaik dan jalan tak pagar yang kita jatuh tu nanti. Kita tengok bahasa serio, seria, khasyah arah angin tu. Khasyah, yakhsha, khasyah. Itu luar Arab. Khasyah, yakhsha, masdar dia khasyah. Khasyah, kita ambil luar yang dekatnya. Seria, bahasa Allah seria. Kerana dia berdiri belum ramah seria. Seria tak apa? Takut, bimbangnya.
Maka kita serio bimbang ke diri sendiri, bimbang takut ke diri sendiri jatuh dalam bahaya dan mudarat. Itu sebab terbesarnya khasyahnya besar. Maka sesuai dengan soalan yang berikut, hak yang ketiga ke yang keempat tadi, nah, khasyahnya lah besar. Sebab itulah kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, laisal ilmu bikasratir riwayah. Bukanlah ilmu itu, yakni al-ilmul mu'tabar, ilmu yang diiktibar di sisi Allah itu, bukanlah bikasratir riwayah, bukanlah dengan banyak riwayah, banyak pandai cerita, pandai riwayat itu, tanya boleh riwayat ini, boleh riwayat semua, boleh riwayat itu panggil riwayat. Kata ni cakap riwayat, daripada Arab tu lah riwayat. Kata ni kata riwayat, siapa riwayat? Siapa riwayat? Itu daripada riwayat Arab tu. Kalau Terengganu siapa khabar? Arab juga khabar. Tapi kalau lah Kedah dia tukar, dia tukar roh jadi ain, siapa habar? Khabar pula tukar jadi ha, khabar jadi habar. Itu dia lah. Siapa khabar? Kalau Terengganu apa khabar? Khabar. Tani ambil riwayat jadi royak. Siapa royak? Kalau sini siapa cakap? Itulah. Itu semuanya biar apa belainan lahajah, belainan bahasa, maksud yang satu. Arab pun begitu, ada bercakap dengan ikhbar, ada bercakap dengan tahdis, ada bercakap dengan riwayat, rawayarwi, riwayatan. Tadi diberi maklumat oleh nazir kita, apabila sampai maksudnya isyak, berhenti sekejap untuk laluan azan. Silakan. Alhamdulillah, sambungin lagi tadi kita ada bercakap tentang perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik memberi perkataan, katanya laisal ilmu bikasratir riwayah, innamal ilmu bil khasyah. Bukanlah ilmu jadi i'tibar itu banyak riwayat, banyak cerita, banyak memberitahu, itu adalah ilmu. Sengkaan kita begitulah. Dan semua boleh cerita, semua boleh meriwayatkan, kita kata itulah ilmu. Bila ada ilmu sebegitu banyak boleh cerita, seorang itu panggil alim lah, yang pandai ya, yang banyak maklumat, yang banyak pengetahuan. Itu kita sengka. Itu bukan i'tibar. Tepat di i'tibar ilmu ialah innamal ilmu bil khasyah. Itu hanya ilmu yang di'tibar itu ilmu yang bersepakai, yang bersangkut paut dengan khasyah tadi. Khasyah, khasyah ke siapa? Alif lam ganti mudhaf ilaih. Bil khasyah ay khasyatillah. Dengan kita ada ilmu, menambah takut kepada Allah, bertambah hirau kepada Allah. Agar petani panggil hera. Agar petani kata, amu ni tak hera. Agar petani kata, tak hirau. Sepatutnya bila banyak tahu tu bertambah hirau. Tapi tahu banyak tapi tak hirau. Bahkan bahawa sangat, kau sangat pandai, lagi sangat tak hirau. Itu bukan ilmu yang diiktibarkan. Sesuai dengan soalan yang dibentangkan tadi. Bagaimana? Maka berpunca daripada dapat ilmu dengan khasyah itu ialah mula daripada ibtidak lagi. Kita dapat ilmu ni seolah nihayah. Sebab tu kita mengaji pemula panggil apa? Ibtidai kan? Lepas tu naik pada sanawi. Lepas pada tu muntahi. Tu kalau guna bahasa. Lepas tu naik pada jami'ah, apa kata lagi lah. Jadi mana di ibtidai lagi dah. Kalau kita mengaji ilmu kita ni dari ibtidak mula start.
Maka putih kata apa? Start. Start. Arab kata ibtidak. Ha, tu mula nak start. Nah, mula start lagi dah. Ha, cara kita mengaji agama tu dimula start. Niat lagi dah. Innamal a'malu binniyat. Hanyalah segala kerjaan itu dengan niat. Apa pula niat? Kita ambil Arab jadikan Melayu. Niat. Nawa yanwi ay qasada yaqsidu. Apa dia? Qasada yaqsidu. Kita ambil Arab juga jadi Melayu. Qasad. Arab lagi. Mana Melayu? Niat pun Arab. Niat dengan mana qasad? Qasad pun Arab. Ha, cuba Melayukan pula. Apa dia qasad? Melayu apa qasad ni? Ha? Apa dia? Ha, tujuh. Tujuh. Nah, mana menuju hati kita. Ha, itu berdekat dengan Arab juga tu. Arab tawajjuh. Dia panggil tawajjuh. Kita hendaklah kita bertawajjuh. Apa tawajjuh? Mana tawajjuh hati kita kepada Allah. Bila kita jadikan Melayu, tujuh. Tujuh. Hati kita ni tujuh kepada siapa? Kan kita lahir-lahir tengok orang bertanya punya, celak-celak mata, nampak nak alam, nampaknya dunia, nampak diri, nampak sesuatu, tidak nampak alam, yakni pada pandangan mata. Maka hati nak tuju apa kepada yang tak nampak? Tentu hati tuju kepada yang nampak. Nah, mula-mula kita kenal ayah ibu kita, dia mendidik, dia membela kita, tu yang kita kenal dulu. Sebab kelimah yang boleh sebut mula emak. Emak. Nah, tu behok tu dulu. Haa, tu. Jadi kita kenal yang ni. Bila kita besar kelak, dia tanya menanya, dapat tahu, dapat tahu, dapat tahu. Kalaulah kita ni bukan anak orang mukmin, itu tak sebutlah tata Allah Allah. Adapun kita cuba tengok isyarat dalam agama kita, bila lahir mula dilahirkan. Bagi di ibtidak ni lagi dah. Anak mula start lagi dah. Start dia berkahwin, ada cara pernikahan. Dengan rukun syaratnya nak usah cara pernikahan. Ha, bila nikah ya ibtidak, nikah mana ibtidak, nikah mana apa dia maksud. Nah, makna nikah mana ibtidak iaitu lah akad. Nikah mana akad itu. Maka nak sah akad dengan syarat-syaratnya. Kemudian maksud nikah ialah wati, ambil istimta', kesukaan. Maka ketika kita nak ambil istimta', di situ lagi dah Islam ajar kita. Start dengan apa? Bacaan bismillah. Saya tahu kah? Bismillah dengan nama Allah. Tapi cuba kita tidak ada pernikahan, boleh tak bismillah? Nak melakukan perzinaan, na'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Haram di bismillah tu lagi. Sebab ini muharraman li zatihi. Bismillah pun haram. Ha, ini bila kita pernikahan cara Islam halal. Ha, nak mulai ambil kesukaan, bismillah. Lepas tu doa pula minta menjauh. Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, menjauhilah kami ini, berdua kami ini. Kamu jauhkanlah syaitan. Nah, Allahumma jannibna syaitan. Wa jannibi syaitana ma razaqtana. Dan akan menjauhkan kami akan syaitan, barang rezeki anak kalau kamu berikan kepada kami. Tengok di ibtidak lagi dah Islam aja. Katakanlah mengandung lahir. Bila lahir Islam suruh apa dia? Azan telinga bayi. Gitu tak? Ha. Ha, kalau bina beranak dengan bidan Islam tak apalah. Keluar bab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masukkan dalam telinga bayi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Sampai pada kalimah La ilaha illallah. Memasukkan selalu keagungan Allah ke dalam telinga bayi. Dan akhir dengan tauhid La ilaha illallah. Paling pula pihak kiri qomat. Ha, memperkenalkan selalu cara sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang siapa? Qad qamatish shalah akhir. Ada pula riwayat mengatakan paling ke pihak kanan pula baca inna anzalnahu fi lailatika. Hak kata nuzulil Quran soalan tadi.
إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة وما أدراك ما ليلة القدر. Tengok Islam ajar. Tapi kalau lahir tu pada bidan dia bukan Islam, ya widak ucapan tu. Tak ada lah. Ha, ini kelebihan bidan eh. Bidan dia Islam, dia beragama, ya pak lahir tu baik. Allah Akbar. Bukan azan tu nyaring, waktu nyaring memanggil macam saat ni. Waktu nak panggil solat. Bukan Allah. Ha, apa itu? Budak panggil solat. Bukan ini azan nak memasukkan keagungan Allah akhir dengan tauhid ke dalam telinga bayi. Tengok kita diajar. Lepas tu dalam hidup begini, suruh memperdengarkan, suruh apa dia ambil peluang, merebutkan peluang untuk mendengarkan agama, ajaran agama. Ini ibtidak kita sebegitu, maulah kita dapat ilmu tadi melahirkan khasyah. Berasa takut, berasa heran. Ke pengajian secara sekarang, kalau kita sana pun, kita sana mengaji kadang-kadang dengan guru tak hirau. Pengajian secara sekarang. Kan kita mengaji cara agama ini Allah. Sebut kata guru, sekadar dia ajar bismillah tu kita rasa guru dah. Sebab tu guru-guru bila kita nak masuk pondok, masuk mengadap guru dengan adakan baca-bacaan, ada doa, sudah itu tarik baca bismillah, fatihah sekali ajar, ha, agaknya adalah murid, guru. Maka tak ada kena pesan kata kamu kena taat guru, tak payahlah. Dengan otomatiknya patuh kepada guru. Apa pula dia ajar, didikan sama serotok, dia panggil berseretok, asalnya jadi serotok lorat Melayu panggil. Nah, ajar berseretok selalu apa? Ajar tauhid dan syariat, fiqah dan tasawuf, bersangkut dengan ruhani. Maka tiga ini isyarat agama kita bila sebut agama, iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Ajaran Islam, ajaran iman hubungkan dalam kitab tauhid suluddin. Ajaran Islam dalam hubungan kitab fiqh, cara syariat daripada ibadat, muamalat, munakahat, jinayah, pak robok. Dan hubungkan dengan ihsan, tasawuf. Ha, itulah duk didik nak lahirkan tawaduk, nak buang kata kebur. Nah, nak melahirkan apa dia qana'ah, supaya cukup dengan apa yang ada, redha dengan qada, nak melawankan tamak. Itu ihsan. Iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Tiba-tiba kita menjauhi ilmu ini. Menjauhi ilmu tauhid usuluddin. Ha, di mana tempat nak dapat asah yang kukuh? Menjauhi pula ilmu tasawuf. Mana tempat ruhani nak mari khasyah, nak mari herau dia takut. Bahkan kebanyak ilmu bertambah megah, bertambah sama. Na'udzubillah min zalik. Ha, itulah. Sebab tu kita kembali balik pada ayat tadi. Zalika liman khasyia rabbah. Kemudian sambungan dengan itu pula Allah menyatakan ayat lain. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Kalau yang mengaji di segi balaghah, innama adatu hasrin, hanyalah, hanyalah. Nah, kita faham dah lah. Hanyalah mana isbat ma al-mazkur serta wa nafyi ghairihi. Bila sebut hanyalah, apa hanyalah? Isbat ke apa yang disebut, menolakkan yang lain. Hanyalah takut akan Tuhan. Daripada hamba-hamba Tuhan itu siapa? Hanyalah para ulama. Hanyalah. Dengan mana? Innama yakhshallaha min ibadil ulama'u. Dengan mana? La yakhshallaha min ibadihi illal ulama'u. Tidaklah yang paling seria takut ke Allah dari hamba-hamba dia malaikan hanya ulama lah. Ha, sebab tu bila itla ulama, dia dimaksudkan al-ulama billah, al-ulama al-amiluna bi'ulumihim. Sebab tu kita percaya dengan mereka itu, lazim kita percaya dah dengan Quran hadis tu. Yani bila kita beriman dengan Quran dan hadis, lazim kita kena ikut para ulama rahimahumullah ta'ala. Kerana Allah puji ia paling takut kepada Allah sekali ulama lah. Ha, sebab itulah kita umat Islam ni, walaupun kita dalam i'tiqad kita bahkan diucap oleh Nabi SAW bahawa Nabi tidak ada lagi kan selepas daripada dia, anal aqib
akulah yang akhir, kata dia. Allazi la nabiyya ba'di, yang tidak ada lagi nabi selepas aku. Sehingga kalau siapa mengaku diri jadi nabi, mereka itu adalah tanggal iman. Dan orang yang beriman percaya dengannya, orang itu juga tanggal iman. Sebab sudah dinaskan bahawa nabi itu tidak ada lagi selain dia. Dan dia panggil khatamul anbiya wal mursalin. tarik suara sikit ni. baik. Jadi sesuai dengan itu, itulah di antara pokok-pokok sebab sebab-sebab lahirnya bermacam-macam. Karena satu di antara, kadang-kadang ucapan kita yang berucap itu kalimatul haq sebenar, tapi muraknya itu batil. Hanya yang paling takut sekali, kalimatul haq urida bihal batilu. Ucapan perkataan hak sebenar, tapi murak dalam hak sebenar itu pergi kepada batil. Hak itu hak takut sekali. Seperti di antara lain, kadang-kadang kan, mari kita ikut Quran hadis. Ha, itu betul tak tu? Ucapan itu betul. Mari kita kita kata mengikut Quran dan hadis. Ha, itu betul lah tu. Lepas tu kalau muraknya macam mana? Kalau muraknya begini, mari kita ikut Quran hadis. Bila kita ikut Quran dan hadis, lazim daripada ikut Quran dan hadis, mesti kita kena hormat kepada ulama. Kita tak sampai kepada hak ijtihad mutlak, wajib kita ikutkan ulama. Sebab bila kata mari kita ikut Quran dan hadis. Tetapi kalau kita membahagikan, mari kita ikut Quran dan hadis, lain pada itu tidak, ulama-ulama tak jemaah. Ha, tu murak tu batil lah dia panggil. Tu punca daripada situ boleh kepada orang awam yang tidak mengaji agama berasa bebasnya. Kita mengaji dalam ilmu dunia pun berasa kata boleh ijtihad sendiri. Apalagi Quran zaman sekarang ada terjemahan. Setiap bahasa ada terjemahan. Bahasa Cina ada terjemah. Bahasa orang putih, bahasa Urdu, bahasa segala bahasa berata bahasa ni ada terjemahan. Kita cukup hanya tengok terjemahan. Dengan seolah kata tak perlu lagi kepada mengaji kaedah. Bahkan sekaligus memang rasa kata buang masa. Ha. Ni satu kelimah-kelimah yang berat rasanya buang masa. Berapa tahun mengaji? 10 tahun. Apa boleh apa? Kelulusan apa? Tak ada kelulusan. Buang masa. Ha. Ini apa yang kata di antara sebab menyebab. Tapi alhamdulillah masih kita nasib baik kita di sana, di Patani di sana alhamdulillah masih lagi patah tumbuh hilang berganti. Yang berbentuk mengajar cakap kitab Torah ni masih lagi sebegitu dengan keberkatan dan keikhlasan pendidik-pendidik dan guru-guru kita yang menanamkan itu dengan ikhlas, maka penerimaan pun disambung. Alhamdulillah. Itulah di antara pengajian yang kita gunakan kitab Torah yang dikarangkan oleh para ulama yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Tengok apa kita mencela dia. Nabi puji yang kita kata tadi nak pakai hadis bukan? Ha tu ambil pada situ panggil lazim. Kelaziman daripada kita nak pakai Quran hadis lazim dari situ. Sebab Allah terpuji kata innama hanya yakshallaha, ada satu kiraah syazah lain pada kiraah tujuh baca innama yakshallahu min ibadihi ulama. Waktu balarah lagi kemuncuk lagi artinya apa arti ni, tukar harakat sikit dah. Innama yakshallahu min ibadihi ulama. Kalau orang mengaji kaedah dia panggil yakshallahu fa'il, ulama'a mafu'ul yakhsha. Adapun tadi innama yakhshallaha itu mafu'ul muqaddam. Nah, al-ulama'u fa'il mu'akhar. Innama ada tahsirih. Hak kiraah baca hanyalah takut oleh Allah.
daripada hamba-hamba Allah, Allah takut akan ulama'nya. Masya Allah, lagi seria kepada ulama dia. Ini lagi balarah. Apa ni? Nak nyatanya kedudukan lebihnya ulama'. Siapa Allah lagi takut ke ulama dia? Ha, ini petakat balarah panggil. Kalau kita nak contoh begini. Nak rakyat kata, seorang tu lebihnya pangkat dia, mulianya dia, masyarakat sanjung tingginya dia, mutabak dia. Siapa ayah dia sendiri takut ke dia? Ha, itu lah. Walah mana boleh ayah nak takut ke anaknya. Nah, lebih lagi anak yang baik. Nah, anaklah lagi hormat kepada ayahnya. Sebab ayah, anak yang soleh, perempuan yang salihah, oh dia hormat kepada ayah dia. Tiba-tiba dicakap nak rakyat mulianya si Umar itu, mulianya si Khalid itu, sampai ayah ibu dia sendiri lagi seria kepada anaknya. Oh, hebatnya anak dia ni. Pah, orang lain tak takut, macam mana anak ayah dia sendiri lagi. Ha, tu Allah Ta'ala kata hanya takut oleh Allah daripada hamba dia akan ulama. Dia panggil balaghah di segi tu yang ucapan. Cukuplah dengan ayat tu menunjukkan kelebihan ulama. Jadi kalau orang melau-laukan supaya tinggal ulama, melau-laukan supaya mencela menghina, ini menunjuk berlawan dah perkataan. Tak ada mesti orang hadiah ayat dah dah. Perkataan tu sudah berlawan sendiri. Klik pada tadi, laisal ilmu bikasrati riwayah. Innamal ilmu bikasrati khasyah, bil khasyah. Ha, itulah. Ini mana pendidikan kita mengaji supaya nak menjadi kau bertambah takut. Kau tahu banyak, kau takut. Supaya kita tahu, kata kita ni nak mati, tak takut ke? Kita contohlah, semasa kita zaman muda dulu, belas-belasan dulu, 20, masa tengah-tengah duk hebat tu, maknanya ketakutkan kita tu pasal kurang kan? Tapi bila sekarang dah pecen, dah hijaunya, ha, tengok tu, masuk kan dulu tak pernah masuk masjid, tu masuk ke masjid. Kalau dulu tak berapa ingat kepada mati, sekarang teringat ke mati semacam. Allah, sakit-sakit anak mati dah ni. Allah, hak tu menyebabkan kita mari menyesal di atas apa yang telah kita lakukan. Itu sambung dengan soalan ada tadi. Kita beli rumah dengan cara riba dan sebagainya lah. Apabila kita mari tu, macam mana nak? Tengok apa-apa tu. Menyesal lah tu. Allah taufikkan di akhir-akhir, menyesal. Gak tidak masalah walaupun di masa muda kita buah, ganah, nakal, macam-macam katalah. Tapi innamal a'mal bil khawatim. Hanya amal itu dikira dengan kesudahan. Tengok orang kufur bertahun-tahun lamanya, berpuluh-puluh umur, 7, 8, 9, 10 katakan kufur, kufur, kufur. Akhirnya mengucap dua kalimah syahadah. Dengan hati yang terima, ajar saya. Saya nak jadi orang mukmin. Saya takut. Kita pun ajar dia ucap asyhadu. Kamu faham tak makna? Kalau tak faham, kita ajar dulu makna dia. Saya dah faham. Kerana saya dah baca surat-surat. Saya faham. Ajarkan saya. Kita pun ajar dia dengan cepat-cepat. Jangan main-main. Kerana ibarat orang lemas, bila dia tolong-tolong kita, cepat-cepat dia agak naik. Maka kita ajar dia. Bila ajar dia, katakanlah sudah dia ajar bucak, tak sempat pun ia nak solat, tak sempat nak puasa, tak sempat amalan taat, meninggal lepas pada itu. Apa kata Allah, masalah jaminan Allah, dia kata qul lilladzina kafaru in yantahu yufar lahum ma qad salaf. Masya-Allah, kemurahan Allah. Kata olehmu ya Muhammad kepada orang yang telah kufur itu. Pah, kita orang mukmin, maksiat tak besar macam kufur lagi. Untuk kita nak apa ni? Supaya kita tidak berputus asa daripada rahmat Allah. Kufur terbesar sekali. Inna syirka la zulmun azim. Tak ada nak lebih besar pada itu. Maka orang musyrikin, orang kufur ni besar kalau mati atas kufur tu. Tapi masya Allah, Tuhan taufik dia beriman. Maka Allah Ta'ala kata, mung kata Muhammad, lillazina kafaru, bagi orang yang telah kufur itu, memberitahu ke dia, iyan tahu, jika mereka itu berhenti daripada kufur. Apa berhenti daripada kufur? Taswirnya dengan bahawa mereka beriman.
Itu mana berhenti daripada kufur. Kau duk mencela, duk mencaci, itu bertambah kufurnya, bertambah kufurnya. Yang tu menyesal semuanya. Percaya bahawa Allah Tuhan sekalian alam, Muhammad adalah Rasulullah. Kalau dulu kami suka Tuhan orang Islam je, ha, macam-macam katalah. Sebab setengah kata Tuhan kamu, Tuhan hanya duk bagi Tuhan. Ha, bila dia faham, dia mengaku. Bila mengaku itu, mati. Ah, menceritakan kepada mereka, jika mereka berhenti daripada kufur dengan bawa beriman, yughfar lahum, diampunkan bagi mereka, yakni oleh Allah, ma qad salafa, barang kesalahan yang telah dulu. Kamai, masya Allah, dia tak semayang, tidak dikira. Kecuali adalah hadis pula maikai, dia panggil hamlul mutlaq alal muqayyad, ataupun dia panggil apa dia, ayat mujmalah kena mari dengan mubayyan. Maka ayat tu umum, apa nama, yughfar lahum ma qad salafa, arti kalau dia ada merompak barang orang pun, mana dia ampun segi dosa merompak, tapi barang yang dirompak itu mesti tak balik. Sebab tu datang dalam hadis kata illa bihaqqil Islam. Tu dia. Faman fa'ala zalika, siapa melakukan yang demikian itu, ada kata fa'iza fa'alu zalik, apabila mereka meraku demikian, mengucap 25 syahadah, menasbangkan orang tak beriman, kemudian solat, maka dia kata asamu minni dima'ahum wa amwalahum, macam mereka terpelera lah darah mereka dan harta mereka, illa kecuali bihaqqil Islam, hak Islam. Kalau dia pernah merompak merapah, mesti barang rapasah hantar balik. Kalau dia pernah curi, tentang kesalahan diri perbuatan curi dah lepas dah. Ambil akhzul mal khafiyatan, panggil curilah. Ambil dengan cara curi itu haram, maka curi sudah berlaku dah, lepas dah. Maka dosa curi itu dimaafkan. Tapi barang curi yang masih ada, mesti hantar balik. Kecuali balik tuan punya kata tak payahlah, tak apalah, saya hebohkan dia. Saya menggugurkan hak saya. Ataupun dia lekat hutang anak Adam. Hak tu mestilah dibayar. Kalau ada peninggalan, ambil peninggalan dibayar. Kalau tak ada peninggalan, masalah jaminan Rasulullah SAW. Siapa berhutang atas niat nak bayar, tiba-tiba mati tak sempat dibayar kerana beberapa sebab, tidak ada hak yang nak dibayar, masalah jaminan Nabi SAW, dia sanggup bayar. Yakni dia kira dia syafaat lah maksudnya. Tengok banyaklah orang panggil kata jara ruangan untuk kita supaya tak berputus asa bila kita tilik pada masa yang lampau telah kita lakukan zaman muda kan. Ini maknanya Islam dia Allah sangat rahmat kepada hambanya yang beriman. Itulah. Jadi dalam betang-betangan soalan tadi tu sudah pun masuk dalam tu. Dengan cara sampingan masuk dalam tu. Jadi kita kembali fokus kepada soalan yang pertama. Setelah itu, tadi kita dah bercakapkan tentang supaya syukur nikmat yang terbesar Allah Ta'ala bagi pada kita itu. Setelah itu, mari pula suatu pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Addu 'alayha bin nawajid. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid aw kama qala. Tengok pesannya selaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayangnya kepada umat. Harisun 'alaikum. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Masya-Allah sifat dia. Dia sangat loba ke atas kamu itu selamat. Dan dia sangat raufur rahim, sangat halus, sangat kasih sayang dengan kamu orang beriman. Sebab itulah minta syafaatnya dia, dia sanggup syafaat. Siapa berselawat ke atas dia, dia dapat syafaat dia. Alhamdulillah kita banyak selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu sanggupan. Tapi di samping itu maklumlah, orang panggil tak apa dia, umat dia ramai, supaya kita anak ramai itulah. Kalau kita selaku guru beratus-ratus murid juga, Allah susah hati tak habis-habislah.
yang ini bagus, yang ini mengaji berjaya, yang ini akhlaknya bagus, tengok pada sini sejuk mata hati. Berasa ada harapannya kalau kita mati mereka boleh mengganti sambung menyambung wa ilmi yuntafa'u bih. Tapi tengok hak nakal tu gak susah hatinya. Sebagaimana kita tengok lah hadis sebut contoh pada malam Isra' Mi'raj kan. Nabi SAW bila lalu ke satu, tengok satu Adam, tengok kepada kanan zuriatnya, senyum Adam. Kerana zuriatnya berseri, bersinar, itu tandanya anak cucu dia yang beriman. Bila paling ke pihak kiri, masa keruh, air muka teduh, air muka Adam. Apa? Sedihnya, sebabnya kepada anak cucu yang kufur. Tapi apa boleh buat? Takdir Allah begitu. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah dah rayak siap-siap dah. Allah menyatakan, ia menjadikan kamu, hai anak Adam, antara kamu itu yang beriman, antara kamu itu yang kufur. Arti hamba dia kerur, yang menjadi yang kufur, yang ni iman. Kita tak ada hak nak tanya lah. Kenapa hai Tuhan, sedangkan hambamu semuanya, kenapa yang ni menjadikan beriman, yang ni menjadikan kufur, yang ni jadikan nakal, yang ni jadikan baik? Jangan kita tanya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Cuma contoh tu ada. Kalau kita nak mainkan lakonan, nak mainkan sendiwara, nak main buat cerita filem, kita perlu dah ada penjahat. Perlu dah ada penjahat. Oh, filem itu tak seronok kalau tidak ada penjahat. Penjahat kena berjahat sungguh gitu. Siapa akak butang, oh, awak jadi penjahat ni, oh. Jahat sungguh. Nah, siapa dia keluar daripada main filem, kita tu tak takut lagi kerja jahat ni. Ha, walhamainya tadi. Dalam filem, dalam lakonan, tapi lakonan jadi penjahat. Oh, orang kata ni penjahat. Oh. Siapa lain kali nak main filem lain, cerita lain pula, kena ambil dia jadi penjahat. Hari ini, mana kita perlu pada penjahat. Jadi kalau kita perlu pada ada penjahat untuk nak jadikan filem, maka nak lahir kebaikan tak boleh reti kalau tak ada jahat. Innal asya' la tu'rafu illa bil adda. Semua perkara tak dapat kita nak kenal melainkan dengan lawanan. Nak panggil yang kaya boleh kalau tak ada yang fakir? Tak kenal kaya kalau tak ada kefakiran. Tak kena baik kalau tidak ada jahat. Tak kena siang kalau tak ada malam. Ha, itu Allah Ta'ala jadi, oh, cukup bijaknya. Habis itu kita tak boleh nak kritiknya. Hanya tanya untuk belajar supaya nak tahu, itu bagus. Baik. Jadi Allah menjadikan anak cucu ada, ada yang beriman, ada yang kufur. Jadi alhamdulillah nasib baik kita ini masuk daripada golongan yang beriman. Itu syukur kita. Di samping kita beriman dah pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu sayang lagi. Siapa dia pesan, dia kata, "May ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Siapa yang hidup daripada kamu selepas aku, yakni selepas ketinggalan aku, selepas wafatku nanti, kamu akan lagi boleh tengoklah. Lagi akan lihatlah, fa sayara, maka selagi lihat, selagi dapat ditahulah, ikhtilafan kathira, berselisih yang amat banyak. Tu dia menjelah dah. Jadi kalau tidak ada perselisihan, jadi dusta khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan setengah pada orang nak jadi rasul ini wajib akli, mesti sifat sidik, benar. Apa makna benar? Mutabaqatul khabar lil waqi', muwafaqah cerita dia dengan diri perkara. Dia cerita kata akan berlaku suatu itu, maka berlaku. Kalau tak berlaku, mana Rasulullah kata akan berlaku? Tak berlaku pun. Jadi dusta pada khabar. Enggak, dia cerita dah, sataftariku, selagi berpecah umatku. Maka umatku yang dimaksudkan umat muslimin lah. Ada pihak yang kufur ni tak ada maksudlah kata selagi pecah lah, mereka tak beriman dari awal lagi. Kalau dia panggil umat apa tu? Ummatud da'wah. Adapun kanak kisah sataftariku ummati, ulama syarah kata ai ummatul ijabah. Karena dia kata selagi berpecah umat aku, ummatul ijabah, umat sudah terima. Mana yang semak terima ke? Umat Islam lah.
Sudah terima tu lagi pecah tu. Ada perumat tak terima tu umat juga, tapi umat tu dakwah sampai seru tak terima. Sebab tu bukan dimaksudkan kata lagi berpecah umat aku. Maka situ nyata. Bila lepas pada dia mati je, bukan kata ni kita ni zaman ribu-ribu tahun dah ni. Nah, kurunnya ke-15, pertengahan kurun 15 dah kita ni. Masa dia mati tu timbul seladah perpecahan. Zaman Abu Bakar mulai. Tapi oleh kerana sahabat masih kuat lagi, ibarat kalau kata matahari baru je terbenam, baru raib je. Raib masuk maghrib tan raib pada pandangan mata. Tapi cuba tengok cahaya di sebelah kaki langit sebelah balik barat masih cerah kan? Walaupun raib pada pandangan kita raib, tapi raib pun cahaya masih. Begitulah Nabi sana baru wafat, tapi kekuatan tu seperti dia masih ada lagi, kuat lagi. Kemudian bila mari sama sahabat, matahari kau jauh-jauh, syafak yang merah tadi hilang jadi kuning. Dia panggil habis syafak merah, ada syafak kuning atau zaman tabi'in. Ibaratnya begitu. Masih kuat lagi dan nampak lagi cahaya. Mari habis zaman tabi'in berikut 80 tahun, campur dengan sahabat 120, arti 200 tahun. Jadi habis syafak kuning. Ada syafak putih. Putih di kaki langit belum masuk isyak, putih nampak, kuning habis dah. Tadi merah, lepas tu kuning, putih. Apabila masuk isyak, habis putih. Jadi gelap zulmat. Jadi Melayu gelap gulmat. Jadi zul jadi go pula. Gelap zulmat jadi gulmat. Gelap gelmak tertutup kaki langit, gelap hitam. Tu bila habis masa ni, ini perpecahan masih hebat. Tapi walaupun sebegitu, gelap gelmak pun ada apa pula? Ada bulan, ada bintang. Timbul pula lapu-lapu. Macam-macam lapu pula, serta lapu dengan hias. Inilah diibarat ulama rahimahumullahu taala. Kita sangat perlu kepada lapu. Kalau dulu lapu tu dalam rumah je. Sekarang sampai di liku-liku jalan mana pak ada lapu. Lapu hingga kita ada atas flat tak kapal, tengok bawah merah cerah bawah. Sebagaimana kita lengak ke langit penuh dengan bintang. Ini ibarat ulama. Bila sampai akhir Allah Taala nak menghilangkan ilmu dengan meraikkan ulama, dengan mematikan ulama, hilang dengan automatiknya. Hilang. Bahkan di akhir-akhir zaman ni duk laun dah supaya tak ikut ulama. Bintang masih ada, tak mau nak pakai cahaya dia. Lapu masih ada, suruh padam. Soalnya begitu. Ini tandanya hampir sangat. Tapi walaupun begitulah. Jadi apabila dia pesan begitu, perpecahan akan berlaku. Sudah pun berlaku. Maka berlaku itulah dia pesan pula. Sahabat tanya, bagaimana ya Rasulullah, kalau kami ni umur panjang bertemu dengan apa yang dipesan Rasulullah itu, bagaimana caranya? Itulah dia pesan, kata alaikum bisunnati. Kalau mengaji kalimah ke ala harajakum dome, dijadikan satu kalimah dengan mana apa? Alaikum ay ilzamu, tetaplah kamu, pasti atas kamu itu, bisunnati, dengan jalananku. Itu asas sunnah, jalananku. Dengan jalananku, pasti mungkinlah dengan jalananku. Dan wasunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyin, dan jalanan pengganti-pengganti aku. Bukan aku tinggal begitu saja, ada pengganti. Aku tinggal bukan tinggal dengan tidak ada apa-apa, walaupun tidak tinggal harta benda. Kalau harta benda ditinggal pun itu dijadikan masalihil muslimin, tapi peninggalan yang tinggal itu apa? Ialah Quran dan hadis. Itu peninggalan dia. Bila peninggalan dia, cuba kalau tak ada orang membela dan menyamu waris yang mempersakai, nanti peninggalan itu rusak. Tengok, bila seorang mati, rumahnya besar, ada dengan kenderaan lah, kebun lah. Tapi bila dia mati, tak ada penyamu waris secara khasnya, secara amnya. Bagaimana rumah itu, walaupun rumah besar, akan rusak. Kebun itu pun begitu juga.
Ha, tapi bila mati yang ni ada warisnya yang baik menerima pusaka itu, ia bela, dia jaga, dia jaga. Masih berseri rumah itu walaupun seperti tuan punya sudah pun meninggal. Itu tak? Ha. Si mati itu dia cermat sangat rumah dia, dia bela, dia jaga. Dengan siapa dia nak mati, dia pesan ke anak. Bila dia mati bak, anak pun sambung mengikut pesanan ayah. Masya-Allah, rumah itu masih berseri. Hingga sampai dengar tu, rumah ni apa ni? Rumah lama ni, 100 tahun lebih rumah ni. Masya Allah, macam baru. Sebab-sebab yang membela tu bagus sangat. Cuba kena ke anak cucu yang mempersaka tak pedulikan rumah. Nyejual lah, nyepungah lah, macam mana. Ini buat perbandingan. Itu lagi hebat agama kalau tak ada waris yang membela, macam mana. Ini sebab tubiknya agama Yahudi rusak, agama-agama rusak sebab apa? Sebab terpucar daripada ulama mereka sendiri merusakkan. Tak ada orang lain merusakkan. Ha, itu saja panggil ulama usul. Bila Islam dah, ulama warasatul anbiya. Ha, sebab tu kita jangan dapat banding-bandingkan ulama membagi-bagi. Tidak. Bila itlaq al-lafzu iza utliqa insarafa ilal kamil. Bila itulah ulama, ulama billah. Bila itulah ilmu, ay ilmu syar, itu murah. Bukan semata-mata ilmu. Sebab ilmu keduniaan bijak pandai oleh orang bukan Islam, bukan Islam. Kadang-kadang lebih bijak daripada kita lagi kadang-kadang. Kan? Dengan ilmu kajian tu kajian, oi bijak pandai. Siapa kita boleh tupang pengetahuan dari mereka. Tapi bak akhirat, tak percaya. Tak terima ini. Baik, alhamdulillah. Jadi kita kembali pada tadi, mana pesanan tadi suruh kita tupu kepada jalanan yang ditinggal oleh dia dan jalan Khulafa' Rasyidin. Maka ditafsirkan Khulafa' Rasyidin itu siapa? Ditafsirkan dengan Khulafa' yang empat itu, dan masuk juga daripada Khulafa' itu al-ulama warasatul anbiya. Itulah kita berganti itu selama. Maka ulama yang bila itlaq ulama daripada jalan ahli sunnah wal jamaah. Isyarat pada alaikum bisunnati ulama ahli sunnah. Dan wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, isyarat pada al-jamaah. Kama dia oleh kerana kelimah ini sangat-sangat bagusnya, cantiknya, inginlah kepada siapa pun nak pada itu. Dari itu ambil nama. Kami ahli sunnah, kami ahli sunnah. Ini keliru pada orang awam. Nah, kami ahli sunnah, ahli sunnah. Maka kadang-kadang kita pun mengaku ahli sunnah, tapi kita juga tidak faham apakah ahli sunnah itu. Yakni muradnya dari segi akidah. Dari segi akidah yang dari segi pegangan. Itu maksudnya. Siapa Nabi SAW pesan suruh tamassaku biha, kamu berpegang kejap dengannya itu, dan wa'addu 'alaiha bin nawajid, kamu gigitkan dengan taring gahang. Panggil gahang tak? Gaham lah. Ni nawajib. Mana balarah dia pesan seolah tak memadai kita gigit hanya dengan gigi hadapan. Ini tak kuat ni. Gigi depan tak kuat kalau kita gigit ni. Nanti kalau orang tarik senja, kemungkinan dia patah gigi ni. Tapi kalau gigit dengan yang gaham ni, Masya Allah, sebab dia ada tunjang dia. Tu balarah dia pesan, kamu gigitlah dengan nawajil, dengan gigi-gigi geraham. Bukan main tu. Maknanya kamu pegang kena faham sungguh-sungguh. Bukit Agdiah. Saya ahli sunnah. Saya ahli sunnah. Kita tak faham. Itu mana kata kita kena belajar sungguh-sungguh. Mempelajari kita faham ahli sunnah. Dengan sendirinya bila kita bawa jalan sunnah, yang lain tak payah kita nafikan. Dia panggil ternafi dengan sendiri. Kerana Al-Quran sebut, ja'al haqqu wa zahaqal batilu. Nah, qul, kata ulamu ya Muhammad, ja'al haqqu, datang oleh hak yang sebenar. Bila datang al-haq, wa zahaqal batilu, hilang oleh batil. Bukan kena duk menghilang. Yang batil itu batil. Sebab tu kalau kita nak mengihqaqil batil, dipanggil rishwah. Haknya batil, kita nak mensebenarkan hak batil, maka beri upahan, tu panggil rishwah. Dan hak al-haq, kita nak membatalkan al-haq, nak ibtalil haq, beri cara lagu tu, dia panggil rishwah. Jadi ke Melayu, suap. Suap. Hak halal, hak haram. Bila suap, jadi halal.
Hak haram bila suap jadi halal, hak halal bila suap dikatakan haram. Ha, itu sebab tu hak al-batil ditetap batil, hak al-haq ditetap al-haq. Innal haqqa apa nama ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Sifat dia dah al-batil tu yang hilang yang lenyap walaupun nak mensebenarkan pun. Sebab tu dalam doa kita start tadi, kita start tadi, Allahumma arinal haqqa haqqa. Bukannya semua boleh kenal hak yang sebenar. Kita minta dengan Allah, ya Allah, ari perlihat ulimu na akan kami al-haqqa, akan yang sebenar itu, akan memperlihatkan kami akan haqqa yang sebenar. Di samping nampak dah warzuqna tiba' dan merezekikan kami boleh ikut pula hak sebenar. Bukan tahu saja, nampak saja tak boleh ikut. Minta lagi. Dan wa arinal batila, dan aku perlihatkan kami al-batila, akhirnya batil itu we nampakkan batila. Hak batil we nampak batil. Lepas tu warzuqna jtinabah, dan kamu kurniakan kami boleh menjauhinya. Itu tu doa-doa semua jadi ajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, secara kita minta di samping kita usaha mempelajari untuk nak kenal al-haq dan al-batil. Nah, maka di sinilah wajib atas kita ta'allum, belajar. Bila tidak ada di tempat sahabatnya nak dapat, mesti kena hijrah. Itu hijrah pun wajib hijrah, kerana untuk menuntuti ilmu syar'i. Sehingga besar tak besar hijrah kerana menuntuti ilmu syar'i ni, kalau tidak diizin oleh ibu bapa, harus kita melakukan. Tak dipanggil deraka. Walaupun di segi lorah panggil deraka. Ibu tak benar untuk pergi kerana aku tidak ada anak yang lain dah. Kamu je aku nak menumpang katanya. Kamu je aku tak harap. Kamu tak boleh pergi. Pergi boleh kerana menuntut ilmu syar'i. Tapi kerana untuk lain pada tu, walaupun fardu kifayah, bila ibu tak izin tak boleh. Itu besarnya. Itu nak beza tu. Sebab apa? Syarat benar tu sebab ilmu syar'i ni manfaat diri ibu bapa dan seumumnya. Nah, bukanlah apa ini boleh mengumumkan ni. Siapa saja pun boleh menupai kepada cerah dia itu. Begitulah ilmu syar'i. Tengok bila timbul pahaman, macam-macam pahaman, ilmu pegangan akidah macam-macam, dengan apa kita nak menyelesaikan? Nak menyelesaikan dengan ilmu. Ilmu syar'i tadi, we kena apakah ilmu tauhid yang sebenarnya, apakah ilmu fiqh yang sebenarnya, dan ilmu tasawuf yang sebenar. Itu dia. Maka dengan ilmu lah, ilmu yang syar'i yang dimaksudkan situ. Itulah. Nah, jadi apabila begitu, kembalilah kepada di antara satu jalanan selain perjalanan sunnah. Ahli sunnah kita dia berpegang kepada Al-Quran wal hadis. Bila sebut Quran dan hadis, Allah menyata sendiri dah. Quran hak dia menurunkan itu ada dua bentuk, dua bagai. Dia sendiri menyatakannya, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat al-ayat. Allah sendiri dah menyata dah kita nak pakai Quran ada bukan? Allah menyata kata, "Ya Allah, allazi Tuhan yang anzala 'alaika, Tuhan yang telah menurunkan ke atas muhai Muhammad akan al-kitab." Masa tu kitab tidak ada selain Quran. Bila sebut al-kitab, Quran. Sahabat kita yang saya nak lihat apa ada masa itu? Masa itu kitab, Quran. Dan faham, dia tunjuk pada otak dia, faham. Jadi ilmu dia dipaham dia tu. Nah, kemudian Allah Ta'ala kata, Quran, kitab yang aku menurun ke atas kamu untuk Muhammad ialah minhu, di antaranya. Kalau yang mengaji dia panggil min litabi'i. Bukannya semua tu muhkamah. Minhu di antaranya, setengah-setengahnya. Itu dia panggil kita di min litabi'i. Dia kata di antaranya, kalau setengah kitab Torah jawab, dia cakap setengah daripadanya. Mana tu? Setengah daripadanya kitab yang dimenurunkan itu
ayatun, beberapa ayat, muhkamatun, yang teguh, yang kukuh, yang kuat, yang terang, nyata, tetap. Itu mana hukum-hukum. Tengok itu mengaji. Apa mana hukum? Ha, cuba arti bahasa kita, apa hukum? Eh? Hukum-hukum ni apa hukum? Itu syariat. Hukum. Ha, cuba arti hukum. Kalau Arab dia panggil apa? Hukum itu isbatu amrin li amrin wa au nafyuhu anhu. Eh? Apa makna isbat, apa dia? Menetap, menentu, memutus kata. Ah, tu tengok ke jadi tok hakim ke? Okay? Bila dalam percaraan selagi tok hakim buat keputusan, lagi tu panggil tak jadi hukum dah. Hari ini nak keputusan ni tok hakim tu baik mari. Adalah si Zaid itu seorang yang sebutlah. Ha? Ceritanya 1, 2, 3, 4 keputusannya ialah tidak bersalah. Putuslah tu. Pada awal boleh jadi salah, boleh jadi tidak. Ah tu nak menentu salah satu tu. Tu. Salah kata, salah kata. Ada kata. Ha tu nak menentu situ tu. Bila menentu tak. Ha tentu dahlah. Salah. Ha tentu dahlah. Haram. Halal. Ha tu tentulah tu. Tu panggil hukum. Habis dia tanya, apakah hukum? Ha tu. Apakah hukum kalau sembahyang sah ke tidak sah? Ha, cuba menentukan. Boleh tak terjawab gini? Ha, seorang itu sembahyang yang tidak ada wudu, apakah hukum sah ke tidak sah? Pada dia jawab, sah dan tak sah. Tu dah jawab itu. Itu bukan hukum. Kalau macam tu tak nanti kamu, aku pun jawab, boleh sah tak sah itu. Itu tu, mana satu? Sah. Ha, tu hukum. Ataupun tidak sah. Itu sekadar ke? Menyatakan jalan. Ilak kerana 1, 2, 3. Ha, tu lagi nak mentahqiqkan. Tu hukum. Maka ayat Quran ni Allah Ta'ala sebut, hak dia menurunkan ke atas Nabi SAW, ada ayat tu yang muhkamat. Seperti Allah kata, qul huwallahu ahad. Itu putus kata putus Allah besar. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kita dah jadi kewirik dah. Semahan kamu ialah semahan yang satu. Itu kata putus cerita daripada Allah Ta'ala sendiri. Dan fa'lam annahu la ilaha illallah. Yakinlah, ketahuilah, kenalah bahawa tidak ada semahan yang sembah, yang disembah dengan sebenar tidak ada. Malaikat hanya Allah je. Tu yang paling kata muhkamah. Dan patiah kita dah baca. Alhamdulillah, puji-puji hanya bagi Allah. Allah itu siapa? Rabbil Alami. Ha, apa Rabb? Banyak artinya. Antara Tuan yang menciptakan semua alam. Apa alam? Setiap yang ada. Selain pada Allah, semua panggil alam, sama ada akhirat, dunia, roh, segala-gala yang ada, semua panggil alam selain pada Allah. Gak siapa Rabb? Allah Rabb, Tuan yang menciptakan. Dan boleh arti juga Rabb kerana Tuan yang memiliki, yang mempunyai. Boleh arti juga Tuan yang membela, yang mendidik. Tuan yang mensanggakan alam, mungkin hak dia. Itu Rabb, Rabb, Rabb. Itu panggil muhkamah. Lepas tu apabila ayat muhkamah, Allah Ta'ala hukum kata hunna ummul kitab. Sekalian ayat muhkamah itulah mak bagi kita, ibu bagi kita. Ha tu ibu. Bila ibu ni kan, ha, kita bahas makna om. Om ni pada amma ya ummu, umman, umman, imamatan, amamat. Ha tu. Tiba main kelima, imam. Tengok jadi imam. Hak nampak nyata sekali di Mekah. Seorang imam makmum berapa juta, mesti haji sampai meliung ikut satu je. Saya dah imam Allah akbar. Sami Allah. Tengok ikut terpanggil imam, mari daripada om mak. Maka ayat muhkamah ni lah om mak. Jadi bila mak kena kembali sini,
jangan dia potong dia, jangan lakuhnya, tinggal dia ni. Imam kena ikut je. Imam mana al-muttaba'. Patut ada satu lagi, wa ukharu mutasyabihat. Allah Ta'ala tahu kata, ada yang lain daripada muhkamah, ada mutasyabihat, ayat-ayat yang mempunyai syubhat. Syubhat ni kita ambil Arab jadi Melayu juga. Kalau kita saling ke Melayu atau saling Melayu betul, apa arti syubhat ni? Sini berarti apa syubhat ni? Samar. Samar. Apa arti samar? Cuba hurai lagi. Samar-samar ni apa samar? Tak jelas. Tak jelas tu dekat dengan Arab lagi tu jelas. Tak nyata. Tak terang. Ya semua tu dah. Tu samar. Tu samar. Maka bila kita bubuh jadi keisimapu, kesamaran. Lain pada ayat mukamah, ayat yang ada padanya syubhat. Ayat yang ada padanya samar-samar. Bila ayat samar-samar tu kita kena kembali pada mu' tu. Nanti kalau kita pergi sesat, pergi sesat. Sebab kalau pergi Mekah, walaupun kita biasa dalam dunia ni, pernah pergi ke England, selalu ke England selalu, Sweden selalu, katakan Amerika dan lain-lain lagi negara tak dunia ni, bagi orang yang punya hartawan tu, kadang pergi minum syahir je. Pagi tadi ke mana, tak nampak. Kemari saya pergi ke England, dia pergi minum syahir. Lepas tu balik, Allah pergi minum syahir je. Anak je atau apa, pernah kita ke sana sini. Tapi bila pergi Mekah jadi kiyah dengan yang lain. Syekh kita pesan kepada kita, ingat di Mekah ni, ingatlah lama sesat, ingat. Bila nak sesat, aku England, aku besar Amerika, Los Angeles mana, tempat aku Jerman mana tu, bak Mekah dapat masjid rumah. Jangan bercakap lagu tu, nanti tak temu rumah. Tu dah. Tapi dipesan. Orang biasa dia pesan macam mana? Kalau takdir terasa sesat, jangan tinggal tempat. Kalau kita nak keluar pada masjid, kita tengok, sesat. Dia suruh balik, kembali ke masjid semula. Kalau kita duduk di tiang mana, tunggu daripada tiang tu. Ingat rogan pintu berapa, ingat gitu. Kalau nak tubik tak kena, balik semula. Ni kata ummul kitab. Berasa nak sesat, jangan terugi lagi sesat, kena balik, duduk sini. Orang bila tahu kata sesat, orang main cari mudah. Mudah berjumpa. Nanti kita pergi sama kita sudah, nanti bahasa pun kita tak faham, nak tanya, gitu. Lagi pergi lagi sesat, dia kena kembali. Sebab tu Allah Ta'ala isyarat ayat muhkamah, ayat mutasyabihat tu merupakan porok. Porok ni dahan-dahan, dia kena klik pada umbi itu, klik situ. Sebab tu bila ayat, sebab tu jalanan ahli sunnah dia garis. Kalau nak berjalan tu jalanan ahli sunnah semua, dia buat garis kaedah mutaqarrirah, jadi kaedah yang tetap selalu dah. Macam mana? Al-mutasyabihat zahirul ayatil mutasyabihat laisa bimuradi. Tu garisnya ahli sunnah. Zahir, makna yang zahir bagi ayat yang samar itu, zahir itu bukan yang dikehendaki. Tu jaga situ. Kalau kita pakai murah tu, bukan jalan ahli sunnah. Maka tu baiklah soalan tadi apa? Tuhan bersemayam atas aras. Itu di segi bahasa tak ada apalah. Bahasa. Kan Allah Ta'ala guna istawa alal arsh. Surah Sajdah kita selalu baca kan? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa alal arsh. Allah menyatakan, Allah Tuhan yang menciptakan segala langit dan bumi, dan wama bainahuma, barang yang ada antara keduanya, termasuklah kita manusia, jin, binatang, para malaikat, masih ada mereka di bumi, mereka di langit, dan mereka di antaranya. Semua tu penciptaan Allah, makhluk bagi dia. Baik. Summa, kita mengaji dia. Summa, kemudian. Faham macam mana kemudian? Tak bersangkut dengan masa. Maksudnya masa lah.
Kemudian ataupun selepas itu, ha, ya semua kita cakap ah. Ha. Ha, selepas itu, ha, kalau kita cakap pasal potong, kalau kita petani kita juga, lepas tu, ha, ya tak ada dah sing, tak ada dah tinggal. Lepas tu ada lagi bulan lepas tu. Ada cakap apa tu? Apa pula? Lepas tu apa pula? Apa dia kata lepas tu, lepas tu. Selepas daripada itu, ha, tu bahasa yang penuhnya. Tuhan Arab summa, dia panggil summa litartib wa tarakhi. Apa summa menunjuk tah belatur. Kalau kata ja'a Zaidun wa Amrun, telah datang, telah sampai datang oleh Zaid dan Umar, kemungkinan sekali berserta dan boleh dulu ke dia. Bila kata ja'a Zaidun fa Amrun, telah datang oleh Zaid kemudian sebentar Umar siapa. Atau fa, bila kata ja'a Zaidun summa Amrun, ha, Zaid sampai duk lama baru sampai Umar. Tu summa. Kemudian ayat itu Allah Ta'ala kata dia telah menjadikan langit dan bumi. Kemudian, ha, itu mana itu? Mana selepas daripada buah langit bumi siap bersemayam ia atara. Ha, tak apa dari segi bahasa bersemayam. Bukan bersembahyang. Orang awam silap faham kata semayam. Ha, itu bersemayam. Semayam tu dekat dengan luah Arab tu dah lah. Mana semayam? Sama. Sama yasmu sumuwa. Itu sama. Apa kita berhujung? Sama yam. Cuba kita buat yam. Sama. Bersama atas arah. Apa bersama? Kalau mengaji lurah. Sama yasmu sumuwa ay ala ya'lu uluwa. Sebab tu ditafsirkan juga. Istawa ay ala. Ala kalau terjemah betul-betul apa ala? Tertinggi. Tinggi. Anggap tak nanti ayat tu kita selalu sebut Allah Ta'ala. Dia kata tak? Allah Ta'ala. Cuba arti Allah Maha Tinggi. Tak ada kata Allah Maha Semayam. Kalau jumlah kita pun iya, tapi keliru lah. Allah Maha Tinggi. Baik. Bila kata Allah Maha Tinggi, iya, okey, Allah Maha Tinggi. Tapi tempat kita nak belajarnya ala ya'lu'ula ay ulu apa? Ahli sunnah ay ulul makana la ulul makan. Allah Maha Tinggi. Okey, Allah Maha Tinggi. Tinggi pangkat kebesaran, kemuliaan, ketinggian. Ya, sah. Kalau tinggi tempat, tinggi jihad, itu bukan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Kan kita selalu guna sesama kita. Ini pengajian tinggi. Ini pengajian rendah. Macam mana tinggi rendahnya? Kadang-kadang tempat pengajian rendah tu tekak yang ketiga. Tempat pengajian tinggi tekak bawah sekali, macam mana tinggi rendahnya? Ha, ini bukan murak jihad. Kalau jihad yang tekak atas nulah tinggi, yang tekak bawah ni rendah. Itu panggil tinggi jihad. Tinggi tempat. Ada bila kata tinggi pengajian, ha, itu pangkat. Maka Allah Maha Tinggi. Tinggi kebesarannya, tinggi ketinggiannya. Allah Maha Tinggi, tinggi ketinggian. Allah Maha Besar keagungannya. Sah. Betul lah tu. Yang jadi masalahnya, dia kata Allah bersemayam atas arah, tak apa lagi sekadar itu. Kerana itu terjemahan. Tapi bila lagi hurai, apa makna Allah duduk atas arah? Itu terlagi dah lah. Bila lagi sebut duduk juga, itu hatu kata az-zahir laisa bi muradin, tu jalanan ahli sunnah. Makna zahir tu bukan murad, kerana setengah pada makna istawa di segi lugah Arab, makna istaqarra wa jalasa. Maka ahli sunnah tak ada tafsir begitu. Summa istawa ay istaqarra, tak ada. Kalau salah jemaah, summa istawa ay istiwa ay yaliqu bihi ta'ala. Ha, Allah bersemayam sebagai semayam yang layak dengan zatnya. Hati syarat daripada apa tu? Tinggi kebesaran, pangkat kemuliaan. Tak ada apa, sah. Ha, tapi tidak hurai secara panjang lebar sebagaimana jalanan khalaq. Kerana zaman tu, zaman yang kita sebut tadi. Mana?
Rasulullah SAW baru meninggal, cemerlang masih cerah lagi. Tak perlu pada huraian yang banyak. Tak pakai lapu pun boleh pergi lagi. Raih matahari pun boleh pergi lagi. Tak kena pasal lapu lagi. Cerah lagi ni. Bila kau gelap, kau gelap, kau gelap, habis. Bila kegelapan tu, kekeliruan sama datang tu, waktu perlu kepada huraian. Sebab tu jalanan khalah dia guna tafsil. Dia panggil ta'wil tafsili. Apa makna ta'wil? Hak yang zuhir bukan yang dikanaki. Ta'wil. Hak zuhir bukan yang dikanaki. Mana? Istawa makna zuhir duduk. Bersila. Duduk tetap. Tu makna hak zuhir tu. Ha, makna zuhir bukan murak. Tu ta'wil. Lepas tu, apa makna muraknya? Hurai. Ada makna tinggi. Yakni tinggi pangkat. Ada makna merentah di segi lurah. Ha, cara hurai. Apa nak ayat? Balarahnya. Setara arah yang terbesar sekali dari rentah Allah. Apa kata yang kecil ini bukan rentah dia? Lagilah. Ha, ini hurai, hurai. Apa tu? Sebab dia hurai. Karena nak menolak kekeliruan dan kesamaran. Tapi kalau tidak ada kesamaran kekeliruan, tak payah hurai lah. Cuma Baitillahil Haram, rumah Allah. Tak ada keliru apa. Tak payah hurai. Begitulah kerja jadi doktor. Bila penyakit tengok, zaman baru-baru ni penyakit banyak tak pernah dengar. Zaman kita muda-muda dulu, zaman kecil tak biasa dengar. Mari sekarang penyakit nama tak tahu lah macam-macam penyakit. Menyebabkan doktor tu kena usaha lagi. Nah, untuk nak mengelakkan daripada penyakit tu. Telah berlaku dah, kena cari jalan macam mana nak ukar, nak menyelesaikan penyakit yang baru timbul itu. Hanya begitu akidah tu. Belum timbul akidah, tak payahlah. Orang mukmin sudah cukup. Allah Maha Esa. Allah bersalahan bagi segala makhluk. Makhluk. Walam yakullahu kufuan ahad. Tak payah perlu pada hurai lagi. Tapi bila timbul, timbul tu bahajak pada tafsil. Nampak tu zaman khalah, banyak dia guna tafsil. Hak yang zuhir bukan murak, muraknya begini. Tangan, muraknya kuasa Allah. Tengok kita ni. Oh, tak ada kaki tangan. Kerja banyak, tak ada kaki tangan ni, tak ada kaki tangan ni. Apa makna? Yang tak ada upaya kita nak kira-kira pada situ. Walah tangan dua, siapa-siapa pun. Dia kata zuhir bukan murak. Dia tu tak apalah, kerja banyak tak apa, dia banyak kaki tangan. Lepas tu budak tanya kaki dia berapa? No. Dia tu tak apalah, dia kerja banyak pun pasal dia banyak kaki tangan. Anak tanya selalu, ayah tangan dia berapa semua? Kalau jari 10, capung dia kaki 20. Dah, tangan ni berapa? Sama dua. Apa kata banyak kaki tangan? Ini ayah nak cerita, ini bahasa kita. Bila orang yang banyak pertolongan, dia penolong banyak, orang tolong kerja, orang tolong khidmat tu banyak, panggillah banyak kaki tangan. Oh begitu. Tu panggil makna majaz. Hak zuhir bukan murak. Itu tengok-tengok. Ini pas-patulah istawa, ibu bermakna duduk. Tetap. Itu makna zuhir. Hak zuhir bukan murak. Itu ahli sunnah. Kalau kita kata az-zahir huwal murak, itu bukan ahli sunnah. Walaupun nak mengaku ni ahli sunnah, dia panggil. Ahli sunnah bukan begitu. Nah, kalau kita pasal kata Allah bersila lendik di atas arah, Allah duduk di atas arah, lepas tu kata pula duduk yang layak dengan dia, tak lagi dah. Tu ada tangan, ada kaki, tapi tangan tak serupa dengan tangan kita. Pabane lah weh, tangan bersika dengan tangan mutu, dengan tangan manusia tak sama. Tu panggil bodoh. Kalau cerdik nak tanya, tangan bersika dengan tangan manusia sama ke tak sama? Cuba jawab. Tak pandai nak jawab ataupun seria nak jawab. Takut tak kena dah. Tu kita orang awam. Kalau orang yang pandai dia bijak dia jawab. Kalau kata betul satu segi ataupun beberapa segi sama. Boleh kata sama beberapa segi, boleh kata tak sama beberapa segi. Tangan bersika dengan tangan manusia tak sama. Tak seperti tangan bersika daripada besi. Tak itu kan? Tangan kita manusia tulang, daging, lemak dan sebagainya, kulit. Itu tilik segitu tak sama. Tapi kalau tilik dari segi tangan bersika
menciptakan benda baru. Ya, tangan manusia baru, sama tak baru tak baru? Sama. Dan tangan bersika orang mengerti, jirim jisim. Tangan manusia jirim jisim juga, sama. Ha, jadi sama alam pula dah tu. Tak kira tangan bersika masalah al-alami, ya. Kita tak panggil al-alami, sama. Jin sama dengan kita, sama al-alami. Malaikat sama al-alami. Tu nak tilik tu sama. Tilik betul tak sama? Kita asal dijadi daripada tanah aimani, malaikat dijadi daripada nuk, tak sama. Jin daripada na, tak sama. Tapi alam sama alam, makhluk sama makhluk. Ha tu. Hai dia kata misal tu tu tak boleh. Adapun Allah sama gerak dengan makhluk. Tak sama royah, walau satu wajah pun tak sama. Tu. Sahabat tak boleh nak kata begitu. Kalau begitu, boleh kita ambil daripada ayat dia baca tu. Fazuqu fazuqul azab apa nama? Inna nasinakum wazuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasalah kamu azab. Inna sesungguhnya kami, Allah Taala kata, kami lupakan kamu. Ha, jadi Allah pun bersifat dengan lupa juga. Kita terlupa, Allah pun terlupa juga. Sahabat dah kata inna nasinakum, sesungguhnya kami, kami lupakan kamu. Oh, Allah terlupa juga, tapi terlupa cara Allah lah. Tak serupa terlupa Allah dengan terlupa kita. Boleh terima kau nyuhurai macam tu? Oh, kena kata Allah kata dia terlupa, terlupa Allah Ta'ala, dia terlupa, terlupa. Tapi terlupa Allah Ta'ala, tak serupa terlupa kita. Apa makna lupa? Ngaji lurah. Nasina nasya yansa nisyanan, artinya lupa. Apa makna lupa? Adamul hifzi, tak ingat. Itu makna lupa. Tengok kita kata Allah terlupa, tak ingat sikit apa. Ha, itu makna dia dah tu. Kalau ingat tak lupa lah. Supaya Allah tidur tak sedam, sedar tak bagi tidur. Nah tu lah. Allah tidur, orang tanya kata Allah tidur tak khabar apa. Kalau duduk khabar tak bagi tidur lah. Nah sini panggil tak sedar kan. Ah itu. Nah, ini makna dia, makna dia tak ingat. Mustahil atas Allah bersifat dengan lupa. Pak Allah Ta'ala sendiri mesanakan diri dia, inna nasinakum, kami lupakan kamu tu. Macam mana kita dah minta Allah suruh mengingatkan kita sedangkan dia lupa juga. Nah, wazakirna, apa dia dah? Dalam doa khatam Quran dah. Apa dah? Wa'allimna, apa dia? Allahumma zakirna mimma, ada baca nusina, ada baca nasina. Itu pun bergaduh juga sekaligus dah. Tak payah lah. Waktu dari segi nak guna beradab, nusina mari daripada nasa yunasi tansiyah. Ada pula daripada asah nasia yansa, nasia yansa, nasina. Orang yang kata sulasi menjarak. Nah, alit tad'if. Nah, itu je. Baik. Nak kita minta dengan Allah, ya Allah, Allahumma, ya Allah, zakirna, peringat ulimu akan kami ni. Kau menjadikan kami ni yang ingat daripada barang yang kami telah lupa. Nusina, barang yang telah dilupakan kami. Memperingatkanlah. Bagaimana dia minta dia Allah suruh peringat sedangkan Allah pelupa juga? Ha. Ha, tengok kita pergi mana satu dia terlupa. Eh. Cuba memperingatkan saya, aku terlupa. Aku pun terlupa juga. Faham macam mana? Nak boleh peringat orang yang lupa sama lupa. Ha, ini apa yang kata ayat mutasyabihat ni. Allah jatuh dah tu. Ayat mutasyabihat kita kena kembali pada muhkamat hunna umul kitab. Ha, jadi dengan itulah ulama garis kata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, ambil pengertian itu dari makna laisa kamitsli syai', dan ambil pada walam yakullahu kufuwan ahad, dan boleh ambil rabbil alamin sebagai umul Quran. Tu. Sebab itulah makna yang kesamaran yang zahir itu, itu bukan yang dikehendaki. Apa yang dikehendaki, serah jelah kepada Allah. Itu orang salah dia pilih, kerana zaman tu zaman yang masih cemerlang lagi, tak perlu pada huraian. Ha, tapi bukannya semua salah,
Ha, Imam Malik tengok dia hurai juga macam ayat yang dibaca oleh imam kita tadi. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ha, apa arti? Kalau tak buah arti tak faham dulu tak apa, tak payah. Berbuah arti faham lalu kita ya. Apa ayat tu? Ayat tak faham. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dengan tinggi suara kita belajar kan. Nah, lagi pula dengan mad wajibnya jaa. Apa arti? Tak tahu. Tak keliru di mula lagi dah. Tak ada sama di mula lagi. Mungkin tak faham di mula lagi. Cuba buah Melayu. Wa jaa rabbuka, dan telah datang oleh Tuhan kau hai Muhammad. Wal malaku, dan malaikat. Saffan saffa, ay mutasaffin. Allah datang sekali dengan malaikat berbaris. Pertama baris nak semayang. Hah? Allah datang berbaris. Baru kita faham Melayu. Hah? Macam mana? Az-Zahir laysa bimurah. Lalu Imam Malik rahimahullah ta'ala dan Imam Al-Auza'i, itu mujtahid mutlak semua tu, mereka katakan kalam hazaf mudah. Apa kalam hazaf mudah? Ay ja'a amru rabbika. Dia panggil hazaf mudah namanya. Cuba kata was'alil qaryata wa yus'al ahlal qaryati. Kamu tanyalah kampung tu, yakni mu tanyalah penduduk kampung tu. Kamu tanya rumah tu, ini tanya tuan punya rumah tu. Ini pun sepatutlah datang oleh Tuhan, datang oleh suruhan Tuhan kau. Itu Imam Malik sendiri mentafsilkan. Itu orang salah. Imam Auza'i pun begitu juga mentafsilkan. Dan begitu hadis yanzilu rabbuna ay yanzilu amru rabbina, turun oleh suruhan Tuhan, turun oleh utusan Tuhan. Kan tak ada keliru lah. Bila keliru mesti ditafsilkan. Bila tak keliru, amirruha kama jaa, teruskan, tak payah bercara. Tengok di zaman kita ni menghebat ke, sengaja pilih ayat mutasyabihah dilepar ke tengah masyarakat. Sengaja pilih hadis-hadis mutasyabihah mari mengapa kemuka ke di tengah masyarakat awal. Ini keliru. Sebab tu menjadi wajib atas yang tahu dan pandai mesti kena adakan huraian. Adakan huraian supaya kita kena al-haq tetap hak, al-batil tetap al-batil. Tapi bila keliru jadi samad kita, al-haq nampak batil, batil nampak al-haq. Tu kadang-kadang kita belajar-belajar kelik mari tunjuk mata guru. Salah. Ai jangan itu guru kamu. Guru pun belum nyata salah. Ni nyata dah salah ni. Tengok tu. Kuatlah. Ibu bapa pun ayah tak betul. Sudahlah. Jangan ibu bapa. Ibu bapa dah tak betul. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Baca hadis lah. Orang mengaji ni. Tidak ada ta'at bagi makhluk bila apa selama dia maksiat pada Allah. Pah ni pegangan tak betul ni. Apa Tuhan ada tak bertepat? Bawa pada Tuhan tak ada lah. Ya ada tak bertepat, tak makgul. Tak boleh terima akal ada tak bertepat. Ya bertukar dengan makhluk. Itu di antara yang panggil apabila kesamaran datang, wajib kena menerangkan. Itulah. Maka huraian satu tadi tu meliputilah masalah-masalah yang lain hubungkan dengan akidah. Yang kita tumpu pada ahli sunnah wal jamaah sebagai jadi garisan yang betul umumnya ialah kaedah mutaqarirah. Makna yang zuhir bagi ayat dan hadis mutasyabah itu bukan jadi kanaki. Apa yang dikanaki? Salah kata. Tapwid, serahkan pengetahuan kepada Allah. Khalah, hurai pula. Kan nak menolakkan kekeliruan. Itu je. Lepas tu kita akhiri dengan masalah yang di soal tadi. Apabila kita ada kesalahan, umpama tadi dia contoh kata kita beli rumah dengan jalanan mata wang yang tidak halal lah, katakan begitu. Apabila kita sedar, kita mengaji agama, mendengar agama, tahu-tahunya ternyata kata perbuatan kita dulu silap lah, salah dengan syariat kita. Walau dari segi una peraturan dunia sah. Itu tak? Una dunia itu dikira sah.
Tapi bila kita ni ingat pada hamatinya bentang dengan syariat, oi riba adalah haram, Allah mensyarahkan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Bapa Allah mensyarah begitu kerana di sisi orang Yahudi dia pakai tasbih maghrib hebat yang menghalalkan riba. Kan pada asal riba diharamkan. Jual beli dihalalkan. Kemudian cara orang Yahudi, ulama Yahud terlalu dia makan yang haram, dia kata ana dia qiyas. Dia tasbih. Dia tasbih macam mana? Asalnya dia nak menghalalkan riba, dia kata riba itu seperti jual beli. Riba itu seperti jual beli. Seperti pada apa wajah sabah. Kaedah kita belum ngaji bab tasbih dia kena empat rukun. Musyabbah, ada tasbih, musyabbah bih dan wajah syabah. Ha. Reba itu itu musyabbah. Seperti itu ada tasbih. Jual beli itu musyabbah bih. Seperti pada apa? Wajah syabah. Pada halalnya. Karena jual beli halal. Lepas tu bila nak kata reba ni halal juga, reba itu seperti jual beli pada halalnya. Lepas pada tu dia buang pula wajah sabah, buang wajah sabah. Reba itu seperti jual beli. Oh, seperti jual beli ni juga halal segala-gala. Lepas tu buang pula adat tasbih. Mana adat tasbih? Seperti reba ialah jual beli. Oh, lepas tu balik. Dia panggil tasbih maghlub. Mana tasbih maghlub? Tak kalau halal ni sudah sah dah kata apa, tak kalau reba ni sudah halal dari si mereka, dia balik cakap. Paling mana? Jual beli seperti reba. Oh tu. Oh tu hebat lagi tu. Nanti kita nak contoh. Si Zaid itu seperti harimau pada beraninya. Oh tanya yang bekan. Ha, apa sini panggil apa bekan ni? Ha? Garam. Oi. Garang-garang. Nah, kalau garang tu masing lah dah. Garang dengan ngok NG. Ha, ada nanti. Zaid itu, seorang yang nama si Zaid itu seperti harimau pada garangnya. Dia panggil wajah syabah. Kemudian bila kita nak tinggi lagi dalam tasbih kita, buangkan yang ni. Zaid itu seperti harimau. Tu hebat lagi, bukan garang saja, berjalur lagi bukan mungkin jadi. Ha, berjalan kaki empat boleh jadi. Ha, tu hebat lagi. Kalau sebut pada garang satu je wajah sabah. Zaid ni seperti harimau pada garang je. Bila buang pada garang, Zaid itu seperti harimau. Hai, banyak tu. Garang lagi, hai, mengakak lagi boleh jadi tu. Banyak lagi cerita ni. Ha, tu. Jadi panggil tasbih ni lebih balarah pada yang ni. Kemudian dia buang pula hat tengah tu. Zaid itu ialah harimau tu tu. Oh tu hebat lagi tu, bukan seperti dah harimau tu. Dia panggil tasbih balik dalam istilah mengaji ilmu al-bayan. Zaid itu ialah harimau. Lepas tu balik. Dia panggil tasbih makhluk. Balik. Harimau itu ialah Zaid. Oh tu garang lebih padan lagi. Harimau itu ialah Zaid. Oh ini pun sepatu ni. Orang Yahudi terlalu dia menghalalkan reba ni. Mulanya reba seperti jual beli pada halal. Buangnya reba seperti jual beli. Bukan sekadar halal, ada manfaat apa lagi, kata gila. Buang pula reba ialah jual beli. Waktu juga diri jual beli betul dah reba ni. Balik. Jual beli ialah reba. Allah halal tu. Uf. Ha tu dia. Kalau tu Allah Ta'ala musarahkan, tak kalau mereka Allah menaskan wa ahallallahu al-bai'a, telah menghalal oleh Allah akan baik jual beli, wa harrama ar-riba, dan telah mengharam oleh Allah akan riba. Apa jadi bang? Lebih dia qiyas di atas jual beli kan. Tengok, kita beli modal 10 ringgit sah ke kita jual 12? Iya, halal tak? Halal tu jual beli. Kita beli atas modalnya 12 ringgit. Kita jual kita beli 10 ringgit, jual 12 dan sebagainya lah. Jadi 2 ringgit ni lah panggil untung ribah, laba. Orang ni panggil untung laba ni. Maka laba 2 ringgit ni halal kerana kita jual barang yang kita beli ni, kata nak makan untung ni.
Maka dia kata begitulah kita beri hutang kepada orang lain RM10. Bila bayar 12. Sama dengan jual beli. Oi, nampak ke dia oi? Tak ada. Nah. Walahan tak jual beli, kita beri barang. Aku jual benda ini kemudian dengan harga RM10, aku belilah bayar sudah. Kita jadikan milik kita. Sudah jadi milik ke benda ini, mabek ni orang lain nak beli. Kita jual. Aku jual ke barang ini kemudian dengan harga RM12. Aku belilah serah barang. So, halal. Ada apa ini, ada apa? Aku beri butang kamu RM10. Kena bayar RM12 ataupun RM11. Yang satu lagi tak apa tu. Lebih satu tu nak ukur mukabalah dengan apa? Ha, tak ada nak mukabalah. Kerana ini berhutang. Bila berhutang, mesti bayar umpamanya. Atau bayar badalnya. Ha, tiba-tiba umpamanya ialah 10. Kita bayar 11. Apa ini satu ni? Ha, dia panggil tak ada mukabil dia. Nak pelawan dengan apa? Dia ada saman musman. Saman musman. Ini bukan musman. Habis itu Allah Ta'ala menaskan. Apabila begitu, bila kita mengaji agama, merasa takut, khasyah dia mari. Allah Ta'ala capak khasyah menyebabkan kita menyesal di atas apa yang telah kita lakukan. Bila kita sesal, itu satu sifat rukun taubat. Bila sesal dah, kita tinggal tidak sambung lagi. Ikhlas namanya. Kamu dia azam hati tak mau ulang lagi seperti itu. Azam Allah ya'uda ila mitlih. Cukup rukun taubat yang tiga. Kalau kita ada hak mana ada, kita hantar balik. Kalau tak ada hak hantar balik, cukup tiga. Lepas tu bagaimana benda yang kita beli dengan tu? Cara dia bertaubat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang tu di segi hunian dunia tak ada kena dah hantar balik ya, kerana segi hunian dunia sah. Lain pada kita rapah. Kita rapah kayu orang misalnya nah. Kita ambil kayu yang kita rapah itu, kita buat rumah kita. Itu hak manusia tu. Hak anak Adam cara tak halal dah. Hunian dunia pun tak boleh rapah ropok kan. Ha, salah hunian dunia lagi, syariat kita lagi. Kalau ada tuan punya, wajib kita hantar balik. Pan hantar macam mana? Kayu dah jadi rumah. Berkira bercara lah, patut bayar, patut cucu macam mana. Cara bayar apa, baru selesai. Dia panggil Raddul Mazalim. Ada pun yang ambil cara ni, hunian dunia tak ada sakut apa dah. Dia kesah dah hunian dunia kan. Tu dia. Siapa kita tak mau pun dia bagi juga. Nah, kalau kita di sana, kita simpan. Bila kita nak ambil, ya kena bagi sikit-sikit. Kita tak mau pun kena tanda tangan. Ini tak ambil kan. Mana di segi hunian dunia tu, sudah sah hunian dunia. Cuma kita rasa salah dengan Tuhan. Kita bertaubat dengan Allah, menyesal dengan Allah, minta ampun dengan Allah. Membanyakkan amal ibadat, semoga-moga diampun oleh Allah. Nah, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah nasihat pada hamba yang beriman. Hai orang-orang yang telah beriman, taubatlah, kembalilah kamu kepada Allah sebagai taubatan nasuha. Taubatan nasuha tadi cukup rukun tadi. Telah lepas kita sesarkan atas apa perbuatan yang telah kita lakukan. Sekarang kita berhenti dah panggil ikhlas. Lagi akan datang, azam hati tak mau kembali lagi seumpama itu. Cukup rukun taubat. Itu panggil taubatan nasuha. Kalau bahasa sakut dengan anak dah, hantar balik Raddul Mazalim. Itu rukun taubat. Selesai. Harapkan hati kita diampun oleh Allah. Jangan kita putus asa. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Mengatakan ya Muhammad, hai orang yang telah melampaui batasan, mengatakan dia kata la taqnatu, jangan kamu putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Rahmat Tuhan luas sangat. Rahmat Tuhan sangat luas. Jangan putus asa. Walaupun banyak apa dosa macam gunung sekalipun, nasbah dengan keampunan Allah sikit je. Dosa kecil je, tapi kalau Allah Ta'ala tak ampun, besar di sisinya. Itu tak? Dosa kita panggil kecil, tapi kalau Allah Ta'ala tak ampun, besar. Contoh begini, kita lekat hutang, kita ada salah dengan sama-sama kita manusia. Kita berhutang, tiba-tiba kita tak bayar. Kata tuan punya hutang, aku tak redha, aku tak rela walau samah pun. Tak ada sikit tu. Walau samah pun. Kita bayar, ada lagi samah. Samah ni 50 sen ada. Ada 50 sen.
pada 50 sen nak. Aku nak. Oh, 50 sen aku tak reda. Terlekat tak kita? Lekat. Ha, berpuluh ribu kita bayar tapi tuan tak reda walaupun sama. Lekat. Tapi kalau tuan murah hati, eh, hutangku yang di atas kamu RM1,000, 10 ribu aku tengok nampakmu ni hari ni kamu susah, betul-betul mu susah hari ni, aku kesian kamu, tak payahlah hutangku di atasmu itu aku gugurkan. Allah wala berjuta melia pun habis macam tak ada hutang. Itu tak? Ha, sebab itulah dia kata at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Orang yang bertaubat dari kesalahan bila Allah ampun macam tidak ada dosa sebagai bayi baru dilahirkan. Allah, inilah makna rahmat Allah Ta'ala luar. Kita jangan putus asa. Nah, ha, jangan putus asa. Apa omong yang Allah Ta'ala masih tahu lagi ni, kita memanjakan dalam amal yang soleh. Ha, itu kita orang mukmin. Nah, macam tadilah orang kupu duk kupu tu bukan main hebat lagi. Akhir hayat dia mengucap 25 syahadah, tak sempat pun untuk nak semayang bah. Allah ampunkan habis semuanya. Kan? Ha, itulah untuk sambung dengan soalan terakhir tadi. Dan dalam soalan-soalan yang dibentangkan tadi, termasuk dalam huraian yang sebegitu lebar tadi. Nah, membutuhkan kaedah. Itu dia. Lepas tu kita akan ambil contoh lah. Seperti masalah 1, 2, 3 tu. Lepas tu lain kali insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Ha, maka dengan sekadar itu saja masa kita pun dah berakhir. Nah, kalau kita di sana baru jam 9 lebih baru. Ha, tak lewat mana lagi, baru jam 9 10 minit. Tapi kena tengok sini lah dah. Mungkin kita duduk di sini. Walaupun jam di tangan. Ha, 9 10 minit tapi tengok di sini jam dah 10 10. Ha, kena pakai sini lah. Artinya cukuplah bagi kita. Nah, itu pun dah lewat 10 minit. Alhamdulillah, syukur sekali lagi dengan takdir Allah, dengan izin Allah. Semoga-moga masa yang kita guna ini diberi manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menyebabkan juga kita bertambahkan lagi amal soleh sehingga kepada akhir hayat kita. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la taqtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka as-salamah والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والأهل والمال إنك على كل شيء قدير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وجعل الوارث من وجعله الوارث منا وجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا. Baik, lepas tu ingin diberi kejelasan sikit hubungkan dengan masalah apa dia hak kata tabung tadi. Jadi kami di sana lahirkan tubuh ke beberapa tahun yang lalu, 20 tahun lebih. Nah, hampir 30 tahun lah. Kita tubuhkan satu jamiah ulama Patani Darussalam. Semasa itu kita hanya buat sementara, kita dah berkumpul bertemu di Pondok Dala. Nah, dah berhimpun di situ hingga sampai tiga amir dah meninggal. Amir Allah yarham Bapa Haji Hussein Dala, amir jamiah kita, lepas tu meninggal diganti dengan Abu Aziz Abdul Aziz Punggung, meninggal pula diganti apa Bapa Abdullah Sarah. Kemudian dia meninggal pula sekarang di Bapa Haji Abdul Karim Dala, Imam Gia Ahmad Jamiah. Kemudian dengan keadaan itu, alhamdulillah takdir Allah untuk nak carikan tanah, tapak tanah untuk buatkan pusat jamiah komplek. Takdir Allah boleh di tempat Telaga Syekh Daud. Boleh tempat di situ, kita beli tanah situ. Kalau di sana dia guna rai, dia panggil 40 rai, 40 rai kali ke eka ni
berkurang 6 ekar, naik lebih lah dari 7 ekar, lebih kurang begitulah. Nah, kemana bila kita beli di situ, kita nak adakan pusat, maka buatlah apa dia rumah sementara. Tempat buah mesuara sementara di situ. Kemana hari ini alhamdulillah, pada sebelah hari bulan 2 telah lepas, kita ada mulai buat pembangunan masjid. Kita namakan Masjid Jamiah. Masjid Jamiah Ulama, bertempatnya di tempat Telaga Syekh Daud. Sekarang sedang-sedang membina. Pakai belanjanya 91 juta. Tapi duk berjalan hari ini lebih kurang dah 6 bulan. Duk berjalan, jadi dibina itu masih-masih dibina. Maka inginnya kami di sana untuk menjadikan apa dia membina pembinaan ini untuk jadikan hak seluruh. Cuma kami sebagai apa dia melakukan, tapi hak utuknya seluruh. Tidak nak kepada satu-satu orang cuba nilai berapa habis kami sanggup, itu tak mau macam tu. Jadi naknya kepada seluruh. Kalau kata di sini seringgit dua ringgit pun itu barakat. Dan kita di sana kok bengkok ke mana luar pun begitulah. Jadi boleh duk buat walaupun mula letak tapak tanah tak ada satu ringgit pun. Tapi kami dapat ilhamnya, kita sebagai guru ni cuba kita buat batu asah dengannya kita. Siapa yang ada 1,000, 2,000 waktu baik dulu. Guru-guru kami dapati 22,000 gitulah. Tanah ke batu asah. Tapi atas kerja Allah, hari memecah ke tanah batu asah tu datang daripada Kuala Lumpur kita ini, datang daripada Kelantan dan Terengganu dan dari Kedah. Bila tahu maklumat, pakak pergi untuk nak ambil tabaruk di tempat itu. Untuk ambil tempat tu serta masuk berkongsi bersama untuk bagi dana sikit-sikit, dapat hari tu 60 ribu lebih. Masya Allah. Tu hingga sampaikan ni sambung menyambung sambung boleh dah buat hingga seteru. Alhamdulillah, itulah maklumatnya begitu. Nah, dan kemungkinan kalau kita ada buat rombongan rawatan ke sana, senang je, dia di tepi highway je, lepas dekat dengan masjid Kerisik tu. Tahu sangatlah masjid lama bagi orang punah sana tu, masjid Kerisik. Manakala kita mari daripada Naratiwa, lalu tu sebelah kiri ya, tempat masjid kita binakan ni, terus 300 meter je itu Masjid Kerisik. Kalau kita mari pihak petani, temu Masjid Kerisik dulu sebelah kiri jalan, sebelah kanan ni lah Masjid Parit. Itulah, mudah-mudahannya begitu untuk memberi maklumat. Kemudian sekianlah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.